Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel IKEA Solusi. Pada video kali ini kita akan berbagi tips mudah, cara mudah mengetahui kartu grafis yang terpasang di laptop Windows. Pengguna Windows 10 ya, tentunya spesifikasi yang memungkinkan teman-teman untuk bekerja lebih efektif itu dilengkapi dengan kartu grafis yang mumpuni. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa mengetahui kartu grafis yang terpasang di laptop Windows 10 teman-teman? Caranya sangat mudah. Oke, caranya seperti apa? Teman-teman masuk ke sini, bisa masuk ke control panel ke sini ya. Panel bisa teman-teman cari di sistem. Nah, ini ada device manager. Iya, displaynya AMD Radeon Vega 8 grafik ini, atau juga ini ya, ada yang tadi ya. Di device manager di display, nah AMD Radeon Vega 8 grafik, atau cara yang lain teman-teman bisa cek dari taskbar dan cari performance, cari ya GPU. Nah, ini AMD Radeon Vega 8 grafik. Begitu ya caranya teman-teman, sangat mudah untuk melihat kartu grafis di laptop teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video update lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.